Okay, ni kita kenalkan satu-satu. Ini L-boy. Apa? L-boy. L-boy. Ha. Ni saiz? Ha, ni saiz L lah. Okey, ikan laga ni dia harga dia bergantung kepada saiz. Saiz jenis. Saiz jenis. Yang tadi ni saiz apa tadi? S eh? Ni saiz L lah. L. Ha. Okey, lagi apa ini, apa nama yang kau ada? Ni Snow Red Dragon. Snow Red Dragon. Ha. Yang ni? Ha, itu koi cross candy. Macam ni tiger koi. Apa? Red apa Red nama? Dragon. Ha, yang tadi Snow Red Dragon. Ha. Lagi apa lagi belum? Dumbo. Ha, ni Dumbo. Ha. Yang macam ni Dumbo Salamander. Ni Dumbo Salamander. Dumbo Salamander. Jadi kat sini ada buat proses proses buat telur ah. Proses beranak kan dia? Buat anak. Buat anak. Okey, orang tanya kan. Kalau orang tak biasa dia tanya. Apsal air dia tak jernih. Air TO. Ini kita pakai air ketapang. Oh, air ketapang eh. Macam ni ni candy. Kenapa pakai air ketapang? Air ketapang ni pasal bagi dia neutralkan air. Bagi dia turun tekanan air. pH air tu dia boleh kontrol lah macam mana ikan nak kan. Kalau kita letak air yang jernih tu? Kalau air jernih boleh. Kalau kita apa dah rawat dia cantik dah boleh pakai dah. Macam ni pakai dia lebih bagus lagi. Samurai. Okey, ini samurai. Saiz? Ini saiz L. Okey. Anak pergi yalah L GSL ni. Dia sampai apa saiz dah? Dia double XL dia. Triple XL. Okey, kalau kau jual paling murah berapa? Ada yang 80, 100, 120. Tengok jenis, tengok saiz. Macam ni ni candy. Okey, kalau contoh candy ni, saiz ni saiz apa ni? Ini female. Female. Saiz? Female ini dah saiz M lah. Kalau jual berapa ringgit ni? Ini tengok ada yang 60, ada 80. Tengok dia punya cantik lagi lah. Kalau yang macam ni 60? Yang macam ni ada yang 50. Tak yang sekarang ni, yang dalam gambar? Yang dalam gambar ni 50. Okey, siapa nak beli nanti boleh tengok dekat description bawah. Yang sana tu alien. Abang Ji taruh nombor kontak dia lah. Tu alien tu. Yang mana? Yang sana tu. Ni? Ni? Iblis. Iblis? Kan lagi kampung. Kampung Iblis. Mana? Kat bawah kan. Dia kan lagi kampung ni dia. Ni dia. Dia liar sikit. Ni sama macam alien nampak? Dia lebih kurang. Tapi alien ni lagi cantik. Ni kampungnya? Ni kampung. Kalau ni berapa ringgit kampungnya jual ni? Ini kalau macam ni 15-20. Ni red base. Red base. Betina. Betina. Mana nak tahu jantan betina? Dia jantan betina, kita tengok dia punya ekor, tai dia, lepas tu tengok bawah perut dia. Kalau yang female dia ada unat. Ini ini betina ni? Ni betina. Ekor dia tapi ekor kurus lah. Ekor dia kecil, dia tak kecil. Dia tak besar macam jantan. Kalau jantan macam ni. Ni jantan. Ni nama apa sama tak? Ni sama. Ni jantan ekor dia kembang. Ni red base. Red base. Ni kalau jantan dia tai dia panjang. Ekor dia lebar lagi. Dia tak ada punat macam betina. Okay. Kalau betina dia ada punat. Punat putih bawah tu tu betina. Kat mana punat bawah, dia tu? Bawah perut dia tu. Bawah perut. Ni tu. Nampak tak nampak kan? Nampak. Nampak bawah perut dia tu ada punat dia tu. Macam mana tadi? Kalau? Kalau kita nak breed, kita pump betina dulu. Bagi dia banyak telur, kita pakai ni. Ini makanan dia? Makanan dia. Bagi dia makan? Ini pellet jentik-jentik. Ni untuk menghasilkan telur lagi banyak. Ni berapa ringgit satu ni? Macam ni saya jual RM4 satu paket. Ni untuk breed lah. Kalau kita nak pump betina, bagi dia makan bagi dulu. Bagi dia banyak telur, telur cepat matang. Bagi ni lah pellet jentik ni.
Kali bagi berapa biji eh? Ha, ini macam betina pun 2-3 biji dah cukup dah. Sehari? Sehari. Ha, selama macam, berapa hari? Ha, ini terpulang. Warna biru? Dia badan biru. Dia punya ekor dia dah kembang eh? Dia ada star dia. Ini berapa ni? Macam ni 100. Oh, lebih kurang lah. Okay. Ini apa lagi? Macam-macam ada. Super red ada. Orange pun ada. Ini super red. Super red? Itu bau lepas red tu. Betina bantai jantan. Ya, suruh sikit gelap lah. Ini super red. Nampak. Nampak. Oh, ini super red. Ni lawa sikit nampak. Okay, ini berapa? Lebih kurang harga? Ini 80. 80 eh? Okay. Ni dah. Mana alien tadi ni? Dah 2 bulan ni. Alien ni masa owner ni beli, kecil lagi pada ni dah 100.5 dia cakap. Ni sekarang kau jual berapa ni? Ini tu yang tak boleh jual. Nak jual mahal lagi. Orang pun kepening kan. Mana ni nak buat dia punya ni lah, dia punya induk lah. Tunggulah generasi kedua nanti kau boleh beli. Aduh. Yang ni? Oh, ni lawa ni, ni kampung ni. Ni tak. Ni samurai je kak. Samurai pula. Nak tengok dia lawan ni. Baru nak buka ekor dia. Nak bagi dia nampak. Nampak nanti dia nak tawar dia. Ni tak ada pun? Belum? Belum ni. Kalau dia apa, dia dah kembang. Kembang dia tak kembang. Baru dia buka. Dia dah buka tu. Anak pun boleh. Ni cacing sutera. Halus. Cacing sutera ni dia lagi bagus. Ya, suruh. Hidup kan? Ni hidup. Tangkap sendiri ni? Tangkap sendiri. Ini tak boleh jual lah? Ni banyak juga orang meminta. Jual. Ini kalau kau jual, kira macam ni? Ni tengoklah. Satu kap kecil tu. RM1. Ni dia boleh biak ni? Ini dia boleh biak. Tapi nak kena cara dia lah. Pakai kobis. Formula. Ni anak yang dah seminggu. Ini apa nama pun tak tahu lagi ni. Ini anak anak apa? Super red. Oh, super red ni anak. Super red. Ni biasanya dia boleh hidup semua tak? Tengok juga. Kena rajin tukar air. Takut air dia amonia dia tinggi kan. Takut anak mati. Baru ini 4 hari. Makanan anak yang baru menetas 4 hari, kita bagi. Tu yang tengok yang macam asap tu, abuk tu. Itu infusuria. Apa benda tu? Infusuria ni dia makanan paling halus untuk anak lepas kita beri. Infusuria tu benda apa tu? Cacing ke? Dia infusuria ni dia macam BBS juga. BBS kutu air masin tu. Kita kena guna pump, guna garam. Ini hanya kita guna pellet je. Hasilkan infusuria ni dalam masa 24 jam. Benda ni hidup ni? Dia hidup tu. Kalau kita tengok betul-betul tu, dia akan bergerak. Nampak gerak ni? Tu semua dia hidup. Macam anak yang baru menetas makan umur ni, 4 hari. Dia makan ni sampai umur dia 2 minggu. 2 minggu baru kita bagi BBS air masin tu pula. Nampak dia gerak ni? Ini yang selalu banyak bila kita bagi makan pellet terlebih. Kadang-kadang ini yang akan hidup. Itu yang buat ikan jadi sakit. Kadang sayap kepak dia rosak. Benda ni makan dia. Kalau anak ikan dia makan ni. Kalau ikan besar dia tak makan lah. Itu yang kadang dia nak bernafas pun payah. Blue rim. Apa nama? Blue rim. Tak ada biru pun. Ada sikit. Dekat belakang dia. Ini besar ni? Ini pun luring. Ini marble kan? Mana?
marble yang tu. Yang ni blue ah, ni marble. Yang ini semua marble. Ha, ni semua marble. Ni ah ha, ni. Ini pun marble. Ha, ni marble. Ni pun marble. Ah ha, ni marble juga. Dia yang putih-putih ni ada color-color sikit ni. Ah ha, ni semua marble. Okey, ini yang sedak ni dia punya apa, makanan ke tahi ni? Ah ni dia punya tahi dia. Ah ni dah 5 hari belum cuci air lagi. Oh. Belum tukar. Letak air inilah daun ni jugaklah ni. Daun apa tu? Ketapang. Ah ketapang. Dia kalau atas daripada 2 minggu tu nak bagi moina pun boleh. Ni untuk apa ni? Makanan apa ni? Makanan untuk anak. Ah 2 minggu ke atas. Oh. Ha. Hingga sebulan. Ha. Ni harga ni lebih kurang 100 berapa tadi? Ah dah 100. Ah 40 150 sekali pos satu. Oh. Hmm. Berapa gram ni? 425 gram. Oh. Termasuk tin ah. Ha. Cuma kita nak simpanlah, simpan kena simpan dalam tas. Oh. Pasal takut dia cepat rosak. Kalau saya tak bagi makan air ni, saya bagi air hijau lah. Tengok yang jis ni. Air lumut tu kan? Air lumut hijau tu. Trim. Nanti air dah hijau tu. Ha. Ha, pakai tu je. Tak payah bagi jis. Pasal jis ni dia bau. Ha, masam. Dia tak, dia jangan lagi lebih. Ha, dia kena tapis. Jis ni kena tapis. Ni tapis nak buat makanan dia lah ni? Ha, ni buat makanan untuk makanan moina. Oh. Ha, makanan kutu air. Oh ni makanan untuk kutu air. Ha. Yang kita dah buat tadi. Ha. Nah, yang ni untuk suria. Oh. Yang kutu air tak ada lah. Membesar sikit lah. Ha, dia besar sikit. Lepas tu kutu air ni lah makanan dia pula. Kutu air tu bagi dekat ikan pula. Kutu air tu kena cari. Oh, cari. Starter dia lah. Ha. Oh. Dia ada starter dia. Baru lah kita biar kan. Starter dia macam cek dekat sungai lah? Sungai tak ada. Ha? Kalau moina ni kat lojinya. Oh, loji. Dia parit-parit pun ada. Ha, parit-parit cuma ada. Jangan dia lepas hujan cari dia tak ada. Ha, lepas hujan dia dah bersih lah jalan. Lagi satu enggak. Dia waktu malam je. Malam senang cari. Ha, waktu siang dia hilang. Semua dia, masuk. Dia terang kan? Semua duduk bawah. Kalau lebih kurang macam tu juga. Ha. Katak pun macam ni. Ha, katak dia kalau tu. Ini pelet katak? Ha. Yang ni? Ha, ini tak tahu, tak tahu apa brand. Ha, biasa kita pakai buat info suria ni. Ini makanan untuk yang sebulan lebih lah? Sebulan lebih. Sebulan ke atas? Ha, sebulan ke atas boleh lah. Bagi lah 3-4 biji lah sehari. 3-4 biji. Ha, sekali bagi kadang-kadang tengok lah 2 kali sehari ke. Oh. Ha. Air tak kotor sangat kan? Pakai ni, dia kena kawal makanan dia. Yalah. Baru air dia apa? Labah air. Mana? Dia macam habuk tu. Okey. Ha, yang macam habuk tu ah, itu info suria tu. Benda ni hidup eh? Ha, benda ni hidup. Nanti makan kulit dia. Lesa. Jadi dia punya ekor cacatlah. Ha. Oh. Ekor dia makan kopak-kopak kan. Ha, makan sisik, dia akan makan dia punya sirip, ekor. Ha, tu yang buat kadang-kadang dia pun jadi macam tak selesa. Lipas dubia. Ha, dubia. Ternak eh. Ha, ni ternak ni. Ikan apa makan tadi? Ikan arwana. Arwana dengan ikan kaloi. Yang biasa makan ni. Ha. Ha, ni abang dia. Dah besar sikit. Ni dah 2 bulan dah. Besar eh? Ha, dah 2 bulan. Ha, tu. Ui. Ha. Ini sikit hari lagi dah boleh jadi induk lah ni. Ha. Dia lipat dubia ni senang. Lagi satu, dia tak busuk macam lipas biasa. Ha. Dia dubia ni senang nak bela dia. Ha, makan dia pun macam ni lah. Pellet, lepas tu macam paper lebih-lebih kita bagi makan burung tu kan. Ha, bagi ada makan. Ha, dia lipas dubia ni dia tak terbang macam lipas biasa. Ha, dia berjalan ni. Induk bawah tu. Induk ada dekat bawah ni. Ha, tong bawah tu induk. Ha, induk tu memang lambat lah dia nak tengok dia kan. Yang besar-besar kuku tu 100 ekor RM25-28. Ha, 100 ekor. Besar tadi tu lah. Tak, yang kecil macam ni.
Oh, yang kecil tadi tu. Dia biasa orang jual harga macam tu lah. Untuk 100 ekor kan. Pasal dia ni kelisa boleh bagi, kelah.